mampu kok gak sembahyang, masalah buat lu. Enggak, lu gak tahu di sembahyang wajib. Bang, gini hari ini masih ngomong sembahyang wajib. Yang wajib itu nyari duit. Mantara pasolat kamu ta'amin. Dan siapa orang yang meninggalkan sembahyang secara sengaja, demi Allah tuh orang hina di hadapan Allah. Tapi dia tahu gak wajib? Dia gak sembahyang karena
Imam Syafi'i yang model begini nggak sampai nggak jadi seperti kufur nih. Yang begini nggak jadi kufur, cuma dosanya gede banget. Udah gede banget. Ya, itu jadi dia nggak sampai kufur. Tapi kalau seandainya, lu ngapa nggak sembahyang? Emang ngapa gua nggak sembahyang? Masalah buat lu. Enggak, lu nggak tahu di sembahyang wajib. Eh, bang, gini hari ini mesti ngomong sembahyang wajib. Yang wajib nyari duit. Paham kan? Kalau dia ngomong kayak begitu, kata Imam Syafi'i, kufur. Karena dia tidak menganggap sembahyang itu wajib. Tapi kalau alasannya anak karena capek, alasannya karena itu tidak menjadikan dia menjadi kufur, tapi dosanya begitu besar. Orang yang meninggalkan sholat. Tarikus sholat. Itu termasuk orang yang tidak dihormati dia. Nauzubillah, subhanallah, minta. Agama apa yang gak hormati kita? Bisa jadi jabatan kita tinggi. Bisa jadi harta kita banyak. Kita pejabat, orang pada hormat sama kita. Kita gak sembahyang, demi Allah tuh orang hina di hadapan Allah. Tinggi jabatannya. Presiden dia, menteri dia, gubernur dia. Semua RT dia. Tapi dia kagak sembahyang. Orang boleh jadi hormat sama dia, paham ya? Orang bisa jadi muliain dia, orang bisa jadi hormatin dia, tapi orang itu hina di hadapan Allah. Andai kata kita punya air seember buat wudu, dia butuh nih, kausah, pengen mati, jangan dikasih. Biarin dia mati. Aku sekali ya, gitu. Tuh sampai segitunya, karena saking apanya? Saking apanya? Hinanya di hadapan agama. Hina apa? Kalau udah hina di hadapan agama, apa yang kita mau ini? Jauh lebih baik itu mastur fi ahli dunia, walakin masyhur fi ahli sama. Di dunia kita orang hinain, di dunia orang gak ada yang mau gaul sama kita. Mastur, tertutup, orang gak ada yang kenal sama kita. Walakin masyhur fi ahli sama, akan tetapi kita dikenal oleh penduduk langit, para malaikat kagum sama kita. Itu jauh lebih baik kita daripada kita ini di atas dihinain, di bawah hina.